Yo, guys, welcome back with me and mana dia? Hey. And we are here. Ya, ini di belakang gue ada si Big FD Jambuja Ferry Jawa Pratama yang mau kita lanjutin progres pasang sarung ya. Kemarin udah di fitting, udah nempel. Kemarin juga udah di las-las semua, dulu kenapa udah pas, ini tinggal proses. Sampai mungkin sampai sore udah proses ke epoxy. Oh, udah sampai proses epoxy. Jadi abis itu tinggal naik cat ya kalau epoxy. Naik cat. Nah, abis naik epoxy besok naik cat. Cat. Oke. Sebenarnya apa sih kok? Di tunggu lagi kok. Harus di permukaan ya. Kalau nggak usah permukaan, kemarin kan ada bekas lah. Ada bekas lah. Soalnya ini kan saya permukaan itu kan masih kasar gitu kan. Jadi kita bikin ini pagi yang proses dari kayak jadi kemarin kan sudah dipasang si dudukan buat sunroofnya, sudah dipasang, sudah dilas lagi, ini sudah menggigit juga, sudah menggigit. Nah, sudah dilas lagi. Nah, sekarang proses pendempulan. Ini tulang ini yang kemarin dibilang biar si sunroofnya nggak ambles ke dalam, biar punya masih punya pegangan, punya gigitan. Gitu. Nah, ini sedang proses pembelasan. Nah, ini debulnya lagi dihalusin di setiap sikunya biar si permukaannya halus begini di setiap sikunya. Nah, jadi kayak gini-gini apa sih yang harus dihalusin ya? Ini kenapa sih pak? Mentok di sunroof ya pak? Nggak suka karet. Nggak mentok ya, karet ya pak? Ya. Kayaknya, jadi ini lagi proses pengalasan. Biar lepas, biar nggak bocor. Oh ini ngaruh juga pak, kalau nggak halus bisa bocor? Nah, ini sama, kembali ke lembut sana juga. Oh gitu, berarti? Bagus-bagus bocor. Bagus-bagus bocor, pak. Jadi nanti ini udah dihalusin gini, sarufnya dicoba ditempel lagi nggak pak? Dimal lagi. Dicoba ditempel lagi sarufnya. Ya. Terus kalau masih ada yang mentok-mentok, dihalusin lagi gitu pak. Ada yang bocor, dirapin lagi. Yang bocor dirapin lagi ya. Pas. Pokoknya sampai ngepas berarti bisa beberapa kali naik turun saruf dong ini pak. Dua kali. Oh, mantep banget ini pak slam nih. Jadi yang kita wawancari hari ini Pak Slam. Jadi kalau mobil celup-celup kita namanya Slam. Oke, ini masih dihalusin. Nah, ini nih. Biar ngaruh ke karet juga Pak Slam. Oh gitu. Kalau didedet paksa gimana tuh Pak Slam? Gitu. Mana karet? Oh, dihalus kan enak. Oke. Lancar juga lancar. Oke, berarti bisanya lancar. Oke, lancar ya. Mantap. Ini udah menurut Pak Slam ini harus naik sarup lagi buat ngepin lagi. Harus dicoba lagi sekali lagi. Kan sekali buat tengah malam, dua kali. Coba lagi kalau udah memang benar-benar memastikan ya ada yang bocor atau kurang rapi ya dirapiin lagi. Rapiin lagi ya. Oke. Ya, maksudnya dua kali lah, satu baru naik tuh. Satu naik, fitting, ya, ya. Hajar lagi, naik lagi, pasir lagi ya? Ya. Oke, itu mantap lah.
Ya Pak Slem, mau nanya lagi nih, berarti yang bagian yang perlu diperhatikan di bagian-bagian mana ini Pak Slem? Sudut-sudut. Oke. Oh, berarti kalau ininya belum halus, dia udah kepasang, dipaksa pasang, nanti si sanop jalannya nggak bisa ngepas, nggak bisa halus gitu, terus ngerusak karet juga ya Pak Slem ya? Oke, terus kalau untuk ketebalan ini gimana Pak Slem? Ketebalan ini ya nih, udah nggak ngaruh nggak Pak Slem? Kalau ketebalan ini nggak ngaruh, yang penting rata sama karet aja. Yang penting posisi rata sama karet? Ya. Oke, ini mau naik lagi berarti nanti Pak? Naik lagi. Naik lagi ya. Sendingnya juga nggak begitu banyak. Oh gitu. Oke. Okay. Ini berarti cepet dong sore bisa naik boxi ya Pak? Bisa naik boxi. Oke. Okay. Nah, ini Ko Johan senyum-senyum aja deh. Kalau semuanya lancar ya. Kalau semuanya lancar dia senyum. Ada yang terhambat nggak? Ada terhambat. Saya pusing. Pusing. Kalau pasien nggak ada kopi, pusing. Kalau saya nggak ada kopi, pusing ya? Ya, jadi tadi udah rata. Setelah rata, udah ngepas semua, ini tinggal dihalusin lagi. Di bagian yang kemungkinan terkena karet ya, pas time ya berarti ya? Nah, jadi ini yang bagian dalam, ini kan tempat karet nempel ya, jadi harus halus ya Pak? Harus rata. Harus halus, jadi ini didemulin lagi. Dempul tipis aja ini, oh? Dempul tipis aja. Karet-karet aja. Ini halus aja ya berarti ya. Lagi proses baret, baret. Oke, berarti ngilangin bekas baret tadi di amplas ya. Pasar ya. Oke, lagi proses penebulan lagi. Ya, sekarang lagi di amplas halus ya. Pas lemnya. Amplas halus, ini bedanya apa nih Pas Lem? Sama tadi ngamplas yang tadi Pas Lem? Oh, tadi yang tadi itu masih amplas kasar, yang kering tuh. Sekarang yang basah ini buat amplas halus. Biar lebih, biar gak ada pori-pori kali ya. Gak ada pori-pori, meratakan dempulan. Oh, ini berarti lebih ke pemerataan dempulan. Buat ngetahin dempul diwasok-wasok lagi lanjutin boxi habis itu baru naik ke proses boxi berarti ini step terakhir ya, ya. Untuk sanop udah ngefit ya berarti ya om ya, ya. Udah bener-bener pas gak ada celah lagi berarti aman ya. Oke, ini lanjut proses penghalusan. Ya di sini ada Yaris yang mau pasang sunroof lagi. Di sini ada sunroof ya. Ini mau pasang sunroof. Gimana? Kalau kalian di vlogin apa jangan? Ini Yaris mau di sunroofin. Mana kalau kata kalian di vlogin? Boleh komentar aja di bawah ya. Oke, kita lanjut ke mobil Ferizal. Ini ya, belum rata ya Pas Lem ya? Ini harus diratain lagi nih, ya begini-begini. Tuh, masih beda ya. Masih beda banget, nanti diratain lagi. Sampai rata. Ya, sampai rata. Thank you.
Nah, jadi yang udah di epoxy seperti ini. Habis di epoxy tadi kan udah di amplasin, udah di amplas, tembulannya udah halus. Dan lanjut naik ke proses epoxy, itu buat nutup pori-pori. Masih ada pori-pori, ditutup dengan epoxy. Udah di epoxy, di amplasin lagi, baru naik ke tahap cat. Ini gua sampelin mobil lain, bukan mobil tadi, karena biar cepat kali ya, biar kalian gak bosan juga nunggunya. Ini udah proses epoxy, jadi amplas juga udah halus banget nih, halus banget, udah gak ada, udah rata banget nih sama body aslinya. Ini kan body asli, ini yang epoxy bekas tempul juga, ini udah rata lagi, udah gak, udah mulus, bener-bener mulus. Hanya baru tinggal naik proses cat. Itu udah dicat, tinggal dirakit lagi, sunroofnya dipasang lagi. Ya, jadi gimana guys, menurut kalian apa udah jelas belum mengenai kelanjutan proses pemasangan sunroof? Kan kemarin udah yang sebelumnya itu udah gimana bikin kaki-kakinya biar si sunroof nggak turun, apa yang perlu diperhatikan, itu kan sudah di cara pembolongannya juga udah kita masukin, udah bolongin, udah masang sunroofnya. Selanjutnya kan kita ada proses dempul, jadi yang bekas lasan itu kita halusin lagi pakai dempul. Terus ada proses penghalusan dempul juga tadi di amplasin. Udahnya ini tadi sudah selesai di amplas halus, sudah halus lagi. Terus lanjut ke proses epoxy. Epoxy gua pakai sampel mobil lain yang di dalam oven lagi di amplasin juga, udah di epoxy, udah di amplasin lagi. Jadi kalau udah itu tinggal dicat. Udah dicat tinggal dirakit lagi. Oke, pokoknya itu. Ya, ini gue sendiri lagi, yang lain lagi pada sibuk. Cukup sekian kali ya. Thank you for watching, and see you in the next video.